menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi dikenal sebagai sosok sederhana dan disiplin saat mengemban tugas. Kegigihan Jokowi sudah terkenal sejak ia duduk di bangku perkuliahan. Bahkan keseharian Jokowi kala menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada diisi dengan belajar hampir di setiap malamnya. Jadi mulai jam 7 itu dia sudah duduk, jam 7 malam dia sudah duduk di belakang mejanya. Kemudian sambil depannya ada tape yang itu lagu-lagunya yang disetel, lagu-lagu sukanya gitu, lagu rock. Sebagai kawan sekamar kos waktu kuliah, Rio Samukto memiliki beragam pengalaman unik yang dilaluinya bersama Jokowi. Bahkan saat mengendarai motor bersama, mereka pernah terlibat kecelakaan yang nyaris membahayakan jiwanya. Pernah saya nabrak bersama Pak Jokowi, saya gonjengkan. Saya nabrak Vespa di perempatan Klaten, kemudian saya jatuh di depan motor saya, Pak Jokowi di depan saya. Dengan bawa karir di belakangnya itu, dia jatuh dengan numpang di karir. Untung ada karir itu. Karirnya sebel semua, tapi Pak Jokowi selamat di situ. Sahabat kuliahnya ini juga mengenal sosok Jokowi yang gigih dan berani dalam setiap mengambil keputusan. Walau tergolong teman yang pendiam dan jarang berbagi cerita tentang masalah pribadi, Jokowi justru menjadi pendengar yang baik. Senada dengan Rio, Tulus, rekan Jokowi saat di bangku SMP juga menilai Jokowi adalah sosok yang tidak neko-neko. Pendiam tapi selalu setia menemani sahabat yang tengah dirundung kesusahan. Ya, agak berkeberatan agak pendiam. Para sahabat menilai kesederhanaan Jokowi tak pernah berubah, meski ia tengah menjabat sebagai wali kota Solo sekalipun. Jokowi yang juga dekat dengan kalangan bawah ini, juga tak pernah melupakan kenangannya bersama sahabat. Bisa ke semua orang, dari atas ke bawah bisa, dan gak beda-bedakan sama orang, sama sahabat, sama orang lain, sama aja. Wali kota Solo ini kini siap berlaga melebarkan sayap kepemimpinannya untuk memimpin ibu kota. Semoga kesuksesannya memimpin kota Solo juga terjadi kala ia memimpin Jakarta nanti. Onggo Broto, Solo, Jawa Tengah.